Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MI Channel. Oke guys, seperti yang kita ketahui bahwa Busit ini telah update ke versi yang terbaru, yaitu versi V4.1, dan banyak sekali penambahan di versi ini, diantaranya yaitu crash atau efek tabrakan, dan juga untuk kota-kotanya ini penampilannya telah diperbarui detailnya, terutama di kota-kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Namun kita akan mencoba untuk mode pariwisata guys ya. Apakah tempat pariwisatanya juga telah diperbarui detailnya? Kita akan mencobanya guys ya. Dan kita akan mencoba berwisata ke Gunung Bromo guys. Dan kita akan lihat seperti apa tampilannya, apakah masih sama dengan versi yang sebelumnya atau sudah diperbarui detailnya guys ya. Kita akan lihat. Oke, kita coba berwisata ke Gunung Bromo. Dan untuk mempersingkat waktu, saya potong videonya. Kita langsung saja ke lokasi pariwisata Gunung Bromo. Nanti Anda bisa bandingkan apakah untuk tampilannya itu lebih bagus dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, guys ya. Oke, jadi simak videonya sampai selesai.